khas Solo akan disajikan untuk hidangan para tamu undangan, baik undangan dalam negeri maupun luar negeri. Namun ada menu kejutan dalam pernikahan nanti, yakni martabak dengan 16 rasa. Teka-teki apa menu pernikahan Gibran Selfie yang selama ini ingin diketahui akhirnya terjawab sudah. Gibran Rakabuming Raka yang awalnya merahasiakan menu pernikahannya akhirnya menyampaikan menu-menu di pernikahannya nanti. Datang di ruang media center, Gibran didampingi dua koki atau juru masak di perusahaan catering Cili Pari miliknya mengatakan bahwa semua menu di acara pernikahannya nanti khas Solo. Menurutnya menu khas Solo itu hebat dan banyak yang menyukainya karena rasanya yang cocok di lidah. Di antara menu khas Solo yang akan disajikan, Gibran mengatakan akan memberikan kejutan menu khusus yakni martabak 16 rasa. Apa dan bagaimana ide martabak dengan 16 rasa tersebut, Gibran masih merahasiakannya. Kita nanti ada surprise, biasanya markobar 8 rasa, kita nanti munculin inovasi baru 16 rasa. Apa sih 16 rasa? Rahasia. Saya kasih tahu 16 itu. Oke. Idenya dari siapa tuh mas 16 rasa itu? Dari saya sama Arif yang punya markobar. Ada inspirasinya? Nah, mungkin kok 16 kenapa gitu? Nggak ada itu. Tapi ntar saya jelasin. Sementara itu Arif, salah satu koki Gibran menjelaskan beberapa menu khas Solo yang nanti akan disajikan diantaranya nasi liwet, tengkleng, selat Solo, sosis basah, perawan ayu yang terbuat dari umbi-umbian, serabi Solo, dan lainnya. Sementara untuk minuman akan disajikan minuman tradisional seperti gula asem, beras kencur, serbat, dan lainnya. Itu kambing guling, selat segar, supimbo, serabi Solo, tengkleng, nasi liwet, nasi gunung sari, garang asem gunung, sama ada ini apa martabak. Terus untuk minumannya ini sekalian aja ya, itu minumannya ada gula asam, beras kencur, teh, soft drink, jusnya ada buah potong, es cocktail, sama aneka jus, sama mineral water, antara lain. Sajian menu-menu di pernikahan Gibran tersebut disediakan sendiri oleh perusahaan catering Cili Pari yang mana Gibran sebagai pemiliknya. Putra sulung presiden ini lama menggeluti usaha catering dan pernikahan. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, berikut kita simak.